pertama sungai ini lama-lama bisa miring kok, Pak. Kayak pohon pisang itu. Pohon pisang itu miring karena terus-terusan kena angin dari sawah. Kalau rumah kita, bentuknya 5 sang. Punya 8 tiang penyangga yang disebut sokoguru. Kalau sokogurunya kuat, meskipun rumah kita ini miring, pasti tidak gampang ambruk. Sama seperti kakimu ini. Kalau kakimu ini kuat, tidak gampang jatuh. Ya toh? Iya, Pak. Banyak ngerti, Pak, sekarang. Banyak ngerti. Sama kayak Pak Diparto, kan? Loh, apa Diparto? Kalau habis jatilan, Pak Diparto mesti jalannya miring-miring terus. Iya. Iya, Pak, miring ya, Pak. Katanya aku gak suka angin, Pak. Sudah salin belum sama ibu? Iya, Thomas banyak ya, Bu. Bapak lupa. Baru lupa sekali kok, Dis. Walahe, kok kayak anak-anak sih. Duduk kok ngono. Enggak apa-apa, Bu. Enggak jatuh kok di hidung. Kamu ini. Tiga nih jatuh. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak Nek. Sayang sama ibumu, pasti sampai surga. Kamu pernah dengar gak? Surga itu di telapak kaki ibu, ya tak? Pernah, Pak. Dari Pak Guru. Tapi maksudnya apa tuh, Pak? Itu PR buat kamu. Nanti kalau kamu sudah tahu, kasih tahu Bapak, ya? Bapak, Bapak, kalau gini mau jadi dokter. Waduh, mau nyuntik siapa kamu? Bukan sopir pesawat, Bapak sopir keluarga, supaya keluarga tidak salah arah. Siapa yang mau telor? Aku Bu, aku mau. Pak, apa anak-anak itu bisa paham dengan apa yang Bapak bicarakan tadi? Ya, kalau mereka tidak paham ya tidak apa-apa. Yang penting mereka itu ingat terus. Masalah paham kan itu masalah waktu, Bu. Pak, kalau pilot yang bisa jatilan, boleh tak, Pak? Duh, memangnya kamu gak takut kesurupan? Hah? Ya enggak, Pak. Itu kan cuma obseksian. Ini kan? Mana-mana? Bapak mana toh?
bareng sama Pak D. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Maaf pak, ban sepeda saya bocor pak. Itu ada soal. Kalau kamu bisa kerjakan dengan benar, kamu bapak izinkan untuk duduk. Jawabannya betul. Silakan duduk. Makasih, Pak. Makasih, Agus. Tin? Ya? Aku dengar anak-anakmu itu pinter sekolahnya. Iya, Pak? Alhamdulillah, Ning. Dapat beasiswa. Bisa ngeringan ke biaya hidup. Iya, Tin. Saiki banyu kelas telu, ya toh? Iya. Bentar lagi tamat sekolahnya, terus kerja. Tapi banyu tuh mau terus ke sekolah dadi pilot. Apa? Sekolah pilot? Iya. Tin, setahuku tuh kalau sekolah pilot mahal biayanya. Kalau SD sampai SMA aja murah. Tapi kalau terus ke neng kuliah, apalagi di pilot, larang tenan biayanya, Tin. Nggak cukup pakai beasiswa aja. Ya, semoga-moga kamu kuat. Amin. Yang nguripe anakmu, Tin. Bis. Aku antar ya. Gak usah, aku jalan sendiri aja. Tunggu. Jalan sendiri? Kamu gak sama masmu? Tuh kan? Kita emang berjodoh, Bis. Selalu aja Tuhan tuh ngasih jalan buat kita. Banyu, aku mau minta izin buat antar Gendis pulang. Kamu siapa mau antar Gendis? Bukan kayak gitu maksud aku, Mas. Aku gak ada niat jelek. Aku cuma pengen antar Gendis sampai rumahnya. Makanya kan aku minta izin sama Mas. Aku kasih izin. Nanti. Mas. Kalau gak keberatan, aku mau kok. Dan aku bisa antar jemput Gendis ke sekolah setiap hari. Jangan sok-sokan antar jemput adikku. Tujuan mau kok. Aku suka sama Gendis, Mas. Adikku ini mau ngejar prestasi. Jangan kamu racuni otak dengan pacaran. Pacaran cuma bikin orang bodoh. Mulai. Aku cinta sama Gendis. Mas, Mas, urus diri kamu aja, pecut mau pacarnya adikku. Mas, jangan, Thomas. Kamu juga cinta sama dia. Nggak mau sama aku, Mas, mau. Huh? Wih, Thomas. Mas, jangan. Wes, Mang. Minggir, aku mau kasih pelajaran buat dia. Mas! Dia udah salah, Mas. Aku yang salah mukul aja aku. Ini kata Bapak. Kita ini harus jadi cita-cita, bukan cinta. Kalau miskin kayak kita, nggak pantas pacaran. Kecuali kalau kamu udah sukses. Mau jadi dokter atau jadi pilot terserah. Jadi orang itu harus pinter, sekolah tinggi. Kalau mau pacaran cita-cita kamu ambles, ada kan mau kawin duluan daripada jadi dokter. Assalamualaikum. Bis. Bu.
Bu sakit apa, Bu? Undar. Ibu juga capek. Kondis PJT. Nggak usah. Apa kalau masakin saja? Ibu bawa masak ke papa, nak. Mbak, mbak. Sudah matang belum, mbak? Teri lapar. Dari tadi nggak matang-matang. Buat cepet dong, mbak. Nek, kamu pengen cepet? Ya udah sih makan. Mau makan masih mentah? Emangnya mbak udah lapar, opo. Kolam makanan. Masa kamu ikut semua. Sabar, sabar. Yes. Kalau kau marah sama aku, adikmu jangan jadikan pelampiasan. Mikir, toh. Mikir. Ya, aku marah sama kamu, berarti kamu udah kelewatan. Jadi mbak udah bisa ngayomi adiknya. Malah marah-marahi. Ibu beneran sakit apa, Bu? Kalau iya, Bu. Ya usah. Tidur saja, nanti biasa kamu terlambat. Bu. Mungkin dia semua cerita. Dan ibumu bagaimana? Loh, memangnya ibu kenapa, Pak De? Loh, kamu itu kan serumah. Memangnya sejak kemarin nggak ketemu ibumu, kok piye? Bu, mata ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Ibu ini bengkak loh, Bu, matanya. Ya, nanti juga kempes. Ibumu itu ngeyel, Des. Sudah tahu sakit ya, masih mau kerja. Bu, antri ke puskesmas ya, Bu. Nggak usah, nanti ibu juga sembuh. Tin, eling lo. Kalau itu sampai parah, Bi. Bukan cuma kamu yang susah, tapi anak-anakmu. Tapi kalau itu maumu ya, terserah. Sekarang mulah, Tin. Bu. Ya sudah. Nanti Pak De yang antar ke puskesmas. Ibu kenapa? Apa ibu kemasukan serangga, Mas? Nanti diantar Pak De puskesmas. Oh, Bu. Kemasukan serangga sampai bengkak gitu. Sudah ya, berangkat-berangkat. Nanti terlambat. Eh, Bu. Nggak usah kerja ya. Hati-hati, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Berangkat, Pak De. Yuk. Bu, udah tak kerja kan tadi? Enggak. Maco bu, ketok Ade, jangan panas-panasan, jangan kena matahari-matahari langsung. Iya, satu minggu loh bu. Waktu ibu masih seumur kamu. Bu langsung dilamar dan dinikahi bapak. Gak pakai pacaran. Dicodohkan sama mbak. Tapi ternyata ibu sama bapak bisa bahagia. Karena cinta itu datang kemudian. Ya zaman dulu masih ada jodoh-jodohan bu. Sekarang udah gak ada. Jodoh itu kan udah bukan di tangan simbah atau orang tua.
anak-anak sekarang ke lucu-lucu. Gak mau dijodohkan, mau nyandok pacaran. Kebablasan, terus bingung. Macar toh, nek ibu sama masmu ibu khawatir. Ibu gak usah khawatir lah bu. Nis kan tahu mana yang belum boleh, mana yang boleh. Percaya sama Nis bu. Nduk, sejak kamu dalam kandungan ibu, Gusti Allah sudah mengikat ibu sama anaknya dengan tali pusar. Walaupun tali itu harus diputus, tapi ikatan batin ibu sama anaknya tidak boleh terputus. Jadi yang terbaik buat kamu, pasti yang terbaik buat ibu. Dan yang terbaik buat ibu, nek Gusti Allah memberikan jodoh yang terbaik buat kamu. Kemarin aku lihat ibumu di sana. Ibumu itu luar biasa ya. Kamu harusnya bersyukur banget masih punya ibu. Gak kayak aku. Ibuku dulu meninggal waktu melahirin aku. Aku jadi gak punya kesempatan buat lebih kenal ibuku. Aku jadi gak bisa bareng-bareng sama ibuku. Gak bisa bahagiain dia. Kamu harus bisa bikin ibu kamu bahagia. Sama dia. Kamu kalau gak mundur sama aku, duduk sama siapa? Nih. Ibu jangan ikut campur dulu, Bu. Kan di sini harus sering-sering dibilangin, Bu. Ya, tapi caranya gak begitu. Aku pemimpin keluarga. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Nurut sama aku. Awas kamu deket-deket dia lagi. Mas, sebenarnya aku sebenarnya apa? Sayang, gak ngerti disayang. Diperhatikan malah ngelunjak. Nekat aja pacaran. Kamu udah ngargain aku lagi. Kalau mas bener-bener sayang sama aku, gak gini caranya mas. Bapak juga dulu gak pernah memperlakukan aku seperti mas memperlakukan aku sekarang. Ngomong apa kamu? Sudah, Gusti Allah, kok malah berkelahi. Gak kasihan apa sama ibu? Daplok dia, Bu. Kamu mau ngapain aja terserah kamu. Aku gak peduli lagi sama kamu. Sakarmu. Dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngerti, Des. Kok belajarnya di situ? Pokoknya di tempat yang lebih terang. Mbak Gendis nggak boleh belajar di sini, Bu. Bu, ya jangan gitu, Thomas sama adiknya. Kamu tidur, San. Nggak masuk-masuk juga. Kalau punya... Mas.
ibu iki wong bodoh. Memimpin adik-adiknya ibu yang lebih sabar, yang bijak. Apa dengar ibu? Kamu ini kan pintar, tapi yang ibu jangan merasa benar sendiri. Cari cara yang lebih pintar untuk menyelesaikan masalah. Enggak pakai ribut-ribut. Bisa enggak? Ya, Bu. Bu belum ngantuk. Beasiswa aku di universitas yang di Jogja. Allahu Akbar. Tapi enggak aku ambil. Loh? Oh, bukan sekolah pilot. Tapi di Jakarta ada sekolah pilot, Bu. Banyak sekolah di Jakarta aja, Bu. Jakarta? Iya. Pendaftarnya sudah dari kemarin-kemarin, Bu. Harus cepat sebelum tutup. Jauh sekali sekolahnya. Terus laki-laki mobil. Sama ibu. Emang ibu enggak mau ngeliat anaknya sekolah lagi. Jadi pilot. Gak mau. Tapi ya jangan jauh-jauh loh. Itu si Bowo kuliah di Jogja, balik ke kampung sawahnya berlimpah, udah jadi insinyur. Bu, ini Banyu bukan Bowo. Mungkin ibu tahu tuh dari kecil cita-cita popo. Nah, disuruh punya sawah. Nyangkul. Ibu takut tuh. Nyawa untuk biaya aku. Tadi aku lewat sawahnya bapak. Ada yang garap. Apa sawah itu udah ibu jual? Sudah bukan milik kita lagi. Iya toh bu. Terus sawah nikah ke apa? Jual tanpa sepengetahuan aku. Aku pendek dianggap. Sama ibu. Ya. Apa ibu jual sawahnya bapak? Nah, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan sawah? Padahal selama ini kamu nggak peduli dengan sawah itu. Setelah kamu lulus sekolah ini, kamu kepengen nyawa ya? Iya kan? Oh, gampang itu, Le. Kamu ngerjain sawahnya Pak De aja. Beres kan? Aku ini lulusan peringkat 3 se-Jogja. Sok cuma nyawa. Se-Jogja peringkat 3? Wah, luar biasa itu, Le. Wah, kamu pinter kalau gitu. Memang benar-benar pinter nih. Bapakmu di sana pasti ikut gembira, bangga lihat kamu, dan tidak sia-sia perjuangan ibumu. Pak De tahu sendiri itu.
aku mau sekolah pilot ke Jakarta. Aku butuh biaya, deh. Aku pikir sawahnya bapak bisa dijual untuk biaya sekolahku. Tapi nyatanya opo. Ibu udah gak punya apa-apa. Terus? Kecewa? Putus asa? Oh, alah lele. Kowe iki wong lanang opo? Lanang-lanang kemangi sana minggu lalap. Katanya cah pinter. Baru ngadepi masalah seperti ini, sudah kecewa, putus asa. Makanya, kalau ada apa-apa itu jangan cuma pakai ini. Tapi ini, Rosso. Kalau kamu ke Jakarta yang dipikirkan bukan hanya biayanya saja. Apa kamu tega meninggalkan ibu dan adik-adikmu? Aku juga pergi ke Jakarta demi ibu, demi adik-adik. Masa ninggal ki ada Gusti Allah. Almarhum bapak sering bilang sama aku. Nek kalau kita mau kemana-mana titip sama Allah. Beres. Larenem puniku kati kumpung malah tati kumprong. Penglong tinglong usana nepan anguling. Dek. Pak Dek tahu. Ibu dapat duit berapa dari jual sawah bapak? Yang dikunggung muncul-muncul kaya udun meh mecotot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana malam-malam, Mas? Pagi-pagi kau sudah rapi, mau kemana? Jakarta, Bu. Bang Trukang Mijan. Kok mendadak? Tak bilang-bilang sama ibu semalam. Aku tidak mau cita-citaku gagal. Aku tetap ingin sekolah pilot di Jakarta. Aku yakin aku bisa biayai sendiri, Bu. Bunda saya khawatir. Bunda saya repot. Aku udah atur semuanya. Aku tahu, Bu. Batu-batu yang Ibu ambil tidak akan bisa berubah jadi batu berlian. Kalau aku tetap di sini. Maafin Bu, aku gak banyak salah ngomong. Banyak sayang sama ibu. Ya. Ayo pamit ibu. Banyak cuma minta semua doa dari ibu. Doain banyak biar banyak berhasil. Biar banyak sukses. Banyak akan pulang kalau banyak berhasil. Banyak tidak akan pulang kalau banyak tidak berhasil. Tidak boleh nangis. Gimana mau jadi keluarga kita kalau prajurit cengeng? Sopan jaga benteng. Prajurit. Kamu prajurit yang sekarang. Kamu awasin bayimu. Biar bisa raih cita-cita. Yuk.
gendeng telas. Orang pergi kok mendadak. Sama Pak Denya enggak pamit. Anakmu itu pintar-pintar. Ting keblinger. Ya itu. Gantinya Mas Basuki di rumah. Mas. Kamu itu seperti topeng. Mulutnya tertawa. Tapi dibaliknya penuh air mata. Tapi itu salahmu sendiri. Kamu sering menutup-nutupi yang sebenarnya. Meskipun itu baik buat anak-anakmu. Tapi buat kamu, enggak. Seharusnya kamu ngomong terus terang apa adanya. Buka topengmu. Siti? Panci mana yo? Ini bis. Panci titip ini. Satrio sendiri, ibu harus kerja lagi. Bu, Indis lulus. Alhamdulillah. Sesuai janji Indis sama ibu, nilai Indis paling tinggi. Ibu bangga sama anak ibu. Ibu kerja dulu ya, pulang cepat. Thank you.
Nah, ibu dapat ini. Bentar ya, Mbak. Bu, Mbak Gendis, Bu. Besok Mbak Gendis mau diwisuda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu, besok ibu ke Jogja, yo. Lihat Desi wisuda. Sama Pak D, sama Satrio juga. Iya, bener ya, Bu. Nanti Desi atur semuanya sama Pak D. Iya, ndak. Ibu sih sehat, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok aku antar ya. Pinjam mobilnya Harsono. Alhamdulillah, Tin. Akhirnya Gendis benar-benar jadi dokter. Matur nuwun ya, Gusti. Matur nuwun, matur nuwun. Besok ke Jogja. Aku yang antar. Jogja, Pak De. Iya. Sampai juga. Ya. Tenang aku ya, Pak De. Nanti tak putur-puturin lihat keraton Taman Sari. Ya. Wah, iya, Pak De. Kamu saja yang pergi, Bu. Tidak usah. Begini, toh. Prakteknya, Bu, sore ini. Kan Mbak Gendis sudah jadi dokter, Bu. Jadi, Mbak Gendis cuma titip salam buat Ibu. Minjem HP-nya, Pak De. Kirim alamat ya sama telepon Mbak. Nomor ini, no. Tuh, ini nomornya Sopo. Senyum kenapa toh? Dulu Bapak pernah bilang, nek Mbak Gendis nikah, gedek yang di depan mau dibuka, ben tamu-tamu iso nloja dewan. Datang, Bu. Bu. Bu, ini tongkat. Tri. Sekali kamu sekarang, Tri. Ini Mas Banyu, tau? Iya, aku Mas Banyu. Terus, Bu. Bu! Bu! Mas Banyu, Bu! 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 Sehat, tetap diobati toh? Iya. Terima mata ibu diobati kan?
Gak apa-apa, kelihatannya aja gini, tapi gak apa-apa, Ibu. Ayo. Bener, Bu. Iya, iya. Bisa mewujudkan impianmu. Itu barangnya masih diangkat. Tolong teri. Ini gedek sama gentengnya udah waktunya diganti. Tolong diganti nanti ya. Sama satu lagi, Pak De. Di pojok sana ditambahi kamar. Naik gendis pulang, ada kamar buat tidur. Iya, iya, nggak usah khawatir. Pokoknya ini saya buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, sesuai keinginanmu. Dia tadi terserah Mas Hai. Wah, kayaknya Mas Banyu lagi banyak ya, Mas. Alhamdulillah, ada tabungan. Nek, Pak Di pengen tahu, bagaimana ceritanya kok kamu lalu bisa jadi pilot? Sampai nggak memberi kabar rumah. Meskipun uang itu sampai ke ibumu, tapi bagi ibumu yang penting kabarmu. Kamu itu yang terembelani kok. Ibumu itu mikir kamu terus loh, Le. Maaf, namun juga lagi berjuang, De. Aku enggak mau orang rumah tahu sengsaranya aku. Biar aku aja yang ngerasakan. Sengsara gimana tuh, Mas? Sengsara prosesnya. Sampai di Jakarta, keadaan udah sesuai yang Mas harapkan. Tapi Mas kerja, Mas usaha di sana, Mas bertahan. Alhamdulillah, Mas dapat jalan dan kesempatan. Lalu hasilnya Mas tabung buat daftar sekolah pilot. Dan Mas dapat beasiswa. Tuh. Tapi selain kerja keras, keberuntungan, keberhasilan Mas, semuanya berkat doa dari Ibu. Ya toh, Bu? Alhamdulillah. Aku sampai lupa. Ku ada oleh-oleh. Ini. Buat kamu. Makasih ya Mas Banyu. Sama-sama. Buat Pak Adi. Buatan luar negeri nih ya. Sini aja. Ini buat Ibu. Ini ada kain sarung, selendang, sama baju. Ini Banyu buka. Halus, gak gampang sobek. Iya. Tapi gak boleh buat ambil batu. Ya enggak. Mulai sekarang, pokoknya Ibu gak boleh ambil batu lagi. Sudah waktunya Banyu yang nyukupin semua kebutuhan keluarga ini. Rumah oke. Bu, mata Ibu bener gak apa-apa? Gak apa-apa. Bisa lihat jelas? Iya. Tapi ya kalau malam aja kadang-kadang suka gelap, tapi enggak apa-apa. Ibumu enggak siang, enggak malam, gelap. Udah toh, Mas. Enggak, ayo makan. Enggak. Ah, orang lagi seneng anaknya pulang kok, Mas ini. Ah, ayo makan. Iya, dah. Makan. Iya, dah. Ayo makan. Iya, Bu. Iya, kadang-kadang. Mau tolong nanti bawa Ibu ke dokter mata. Ya, kabari terus perkembangannya ke Mas. Iya. Tanya pamit ya, Bu. Bu, jangan nangis. Kangen kan bisa telepon. Yuk, Banyu janji. Ada libur, nanti Banyu pulang. Bisa pulang.
sama Banyu, ibu harus berobat. Tak boleh tak berobat. Ya, Bu. Kemarin kan masmu ngirimin duit. Ya, Bu. Nggak aktif, Bu. Berarti masmu lagi nyetir pesawat. Ayo, percuma nih punya HP. Kau susah dihubungi. Ayo, ojo ngedumel ngono. Masmu karo mbakmu itu kan orang sibuk. Ayo duhur dulu. Daripada ngomel. Kebangetan tenan lo. Mbakmu sama masmu itu kebangetan. Sudah jadi orang sibuk. Telepon aja nggak sempat. Waduh, terembelan nih. Wah, topengku cacat nih. Wah, kepiye iki? Waduh. Cuel. Bisa pada mau nganter ibu ke rumah sakit. Enggak usah. Mata ibu enggak apa-apa kok. Kepala ibu yang suka muter-muter, dunia terbalik-balik. Makanya Bu, ayo ke dokter. Lihat besok ya. Assalamualaikum Mbak Gendis. Waalaikumsalam Tri. Mbak lagi sibuk enggak? Enggak, piye-piye. Kemarin ibu habis jatuh. Kok bisa? Kamu udah bisa jagain ibu? Kalau nggak bisa nanti masuk orang untuk jagain ibu. Udah kok mas, Tri bisa. Terus piye keadaan ibu sekarang? Sekarang istirahat mbak. Kemarin sempat pingsan, tapi ibu nggak demam kok. Syukur. Terus ibu bilang ada nyeri di tulang nggak Tri? Oh, enggak. Ibu masih bisa jalan. Sudah dibawa ke dokter mata? Gimana? Sudah diganti semua? Oh, rumah belum dibangun, Mas. Loh? Anu, kan sekarang lagi musim hujan. Nah, katanya ibu, nunggu musim kemarau aja. Mbak, kapan Mbak bisa pulang? Ibu kangen sama Mbak. Ya, Mbak pengen pulang lah, Tri.
Tapi kan Mbak ini baru 6 bulan di sini, belum ada dokter yang ganti. Kalau Mbak pulang, piye itu pasien di sini? Mas, kapan bisa balik Jogja lagi? Loh, aku kan nggak bisa sering-sering pulang. Lagi padat ini, Tri. Cuma bentar aja, Mbak. Nggak usah nginep. Ya, masa nggak nginep? Kan kasihan Ibu. Kangennya belum hilang, Mbak udah pulang lagi. Ya, siapa tahu, Mas. Kalau Mas dapat jadwal terbang ke Jogja, kan bisa mampir ke rumah. Iya, ya pasti insya Allah. Nanti Mas sampai Jogja, ada terbang ke Jogja, Mas pulang. Tri, halo? Tri? Ya, apalagi anak kecil yang terakhir tadi itu loh. Rewelnya minta ampun. Ar, makasih ya. Kamu udah bantuin aku di sunatan masal tadi. Sama-sama. Kalau nanti kamu butuh bantuan aku, kamu langsung telepon aku aja ya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Sama. Hati-hati yo, Ar. Malam. Bu dokter. Dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini? Dari ibu. Kamu ketemu ibuku. Ibumu sedang sakit, Bis. Dan kamu seorang dokter. Iya. Tapi ibuku itu harusnya datang ke spesialis dokter mata. Kelihatannya ibu kamu butuh lebih dari itu. Dia butuh kamu. Anaknya. Kemarin aku lihat dia kesepian banget, Dis. Dan katanya juga kamu dalam setahun ini gak pernah pulang sekalipun buat nengokin ibumu. Seharusnya kamu... Kamu tuh setelah pergi bertahun-tahun mendadak, dan sekarang juga kamu datang mendadak, terus kamu temui aku di sini cuma buat ceramahin aku soal ibuku. Aku harus istirahat. Besok ada yang sibuk buat aku. Dis, aku sudah ganggu waktu kamu. Selamat malam. Surat yang dulu aku tulis waktu aku pergi ninggalin kamu. Tapi selama ini aku gak pernah punya keberanian buat ngirim surat itu.
kamu aktif apa enggak. Terserah kamu. Panji, kamu di mana? Aku ada di dekat kamu. Kamu ngapain di situ? Bapak cuma sampai kamu memanggil aku. Tapi aku akan tetap di sini. Kamu tuh gak pernah berubah ya? Kan aku tadi udah bilang, aku masih Panji yang dulu. Mau kamu apa? Aku mau nikahi kamu. Pinter. Masa adiknya dokter sama pilot sampai gak naik kelas? Gak naik kelas itu gak bikin langit jadi runtuh toh? Iya Bu. Tiap orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Mungkin kamu ya harus dadi pinternya dengan ngulang. Masmu punya kelebihannya sendiri, Mbakmu punya kelebihannya sendiri, kamu ya kamu, Satrio. Yang penting buat ibu, sholat lima waktu udah tinggal. Kan tetap sayang sama ibu. Ya Bu, walaupun Tri gak pinter, tapi Tri yakin masih bisa nyenengin ibu. Amin, insya Allah. Aja. Nanti masuk angin loh. Tolong ambilkan ibu kain sarung dari Mas Bayu. Ya. Thank you.
Kenapa bisa sampai kayak gini? Bawa ke dokter. Dia itu cuma nunggu kamu sama Gendis. Itu yang ditanyakan terus. Sama kamu takut kalau neng jalan ono popo. Pak De, sekalipun aku iki dokter, aku tetap butuh peralatan yang cuma ada di rumah sakit. Aku butuh obat. Tadi kan sudah manggil ambulan toh. Ibumu itu cuma perlu kamu yang jadi dokternya. Kalau perlu ruang perawatan kita pindah di sini. Kamu yang rawat. Pak De yakin kamu pasti bisa. Awang kemauan ibumu cuma satu. Anak-anak yang sering datang dan dekat sama ibunya cuma itu. Mbak, ibu dulu pernah ngomong sama aku. Kalau ada apa-apa sama ibu, ibu gak mau dirawat di rumah sakit. Kamu tahu? Iya kan? Apalagi kita gak tahu. Tolong bilang sama sama Mbak. Ibu itu sebenarnya udah sejak lama, Mas. Gak bisa lihat lagi. Dan itu bukan karena kena serangga. Itu karena kena pecahan batu, Mas. Sebenarnya, ibu gak mau
Mas sama Mbak tahu soal ini. Ibu masih banyak kerja, Mas. Dan ibu tuh takut. Takut dilarang sama Mas Banyu. Juga soal salahnya Bapak yang dulu. Yang dulu ibu gadai. Dulu ibu udah mau operasi. Tapi ibu gak mau cita-citanya Mas sama Mbak itu gagal. Karena uangnya itu ibu pakai buat operasi mata. Jadinya uangnya ibu itu ditabung. Biar Mas Banyu sama Mbak Gendis itu bisa kuliah. Panci, bantu aku, Panci. Ya. Ibu, bintu, ibu. Thank you.
Waktu itu pernah dapat belum? Pesan dari ibu yang aku rekamin. Kalau Mbak Gendis, maaf ya Mbak. Waktu aku ke wisudanya Mbak Gendis, enggak sempat nyampein pesan dari ibu gara-gara HP ku mati. Assalamualaikum Mas. Ya kabar ya. Mas Banyu sehat toh? Mas, ibu cuma mau minta maaf soal sawahnya bapak. Ibu salah. Mestinya ibu rembukan sama anak-anak, terutama sama Mas Banyu. Ibu tidak boleh memutuskan sendiri. Maaf ya Mas. Lepas pulang. Sayang hati-hati ya Mas. Sholat lima waktunya dijaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Anak ibu sehat dok. Ibu mau minta maaf ya Des. Orang satu kemenang Jogja yang wisudamu, ibu tidak bisa pergi jauh-jauh. Nanti ngerepotin Pak Demu. Ibu juga tidak punya pakaian yang pantas. Ibu tidak mau engkau malu-maluin kamu. Tuh, ibu bahagia. Dan bapak juga pasti bangga. Anak-anak ibu dan bapak, Mas Banyu, kamu bisa tercapai cita-citanya. Doa ibu selalu buat anak-anak ibu. Mudah-mudahan hidup anak-anak ibu bisa seperti batu tebing yang kokoh menjulang ke langit. Tapi pasti ibu yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Karena sholat lima waktunya dijaga ya Des. Hati-hati. Ya Mas Menua ya Des. Karena waktu ibu tunggu di rumah, ibu senang. Ini anak-anak ibu semua kumpul. Assalamualaikum. Terus